Berita Semasa Harakah Daily. Kerajaan perlu bergerak luar daripada kebiasaan untuk menangani pencerobohan nelayan asing dengan menggunakan pendekatan G2G, iaitu kerajaan dengan kerajaan, Datuk Ahmad Marzuk Syahari berkata. Jawapan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution ketika menjawab soalan lisan asalnya apabila diamati adalah jawapan tipikal yang selalu didengari dalam Dewan Rakyat berhubung usaha mengatasi pencerobohan nelayan asing. Katanya ini kerana kerajaan mengetahui nelayan yang menceroboh perairan negara itu datang dari negara mana. Kalau setakat tangkapan tadi disebut 223, saya yakin itu hanyalah sebahagian kecil, yang terlepas tu banyak lagi. Kalau angka yang saya dapati pada tahun lepas, ada lebih kurang 8,000 bot nelayan asing yang beroperasi secara haram dan anggaran kerugian yang terpaksa negara kita tangguh sebanyak 4 bilion. Itu satu angka yang sangat besar. Dalam soalan lisan asal, Pengkalan Cepa meminta kerajaan menyatakan usaha bagi mengatasi pencerobohan nelayan asing seperti nelayan Vietnam di kawasan Laut China Selatan yang boleh menjejaskan pendapatan nelayan tempatan dan menceroboh kedaulatan negara. Ahmad Marzuk berkata, sudah sampai masa kerajaan bertindak secara agresif bagi menangani isu ini kerana pencerobohan nelayan asing datang dengan ancaman yang berantai, bukan sahaja tangkapan terancam, bahkan membabitkan isu keselamatan, dadah, penyeludupan dan pencerobohan sempadan yang mungkin menjejaskan tahap keselamatan negara. Beliau berkata demikian ketika mengajukan beberapa soalan lisan di Parlimen hari ini. Layari portal harakahdaily.net untuk berita-berita lain. Sekian, Assalamualaikum dan salam sejahtera.